welcome back to Light On Project. So hari ni kita akan buat konten yang lebih serius lah. Kita tak ada main game-game ni. Macam salam, segmen kita ini adalah kita akan shoot Hafiz Syahrin. Yang tadi tu saya prank tu. Tak ada, kalau Hafiz jantan. So kita ada main sikit game lah kat situ. Lepas tu tengok acara kita orang kerja. So tu je. Saksikan perol hang hari ni kan. Buat ha, Kai, apa? Ha? Hari ni kau aku kenapa? Akan jadi fotografer tangkap gambar untuk pasangan kita, model kita iaitu Khairul Abidjantan. Aku floor manager. Dan saya juga fotografer, saya assist copy. Hari ni buat vlog. Tolong Aina dan Khairul buat vlog. Hari ni kita carikan model, terus kita tolong model tutup baju. Tolong shoot. Okay, saya sebagai pembawa makanan. Oh, sorry. Aku pembawa makanan. Oh, ahang meja orang. Tersilap lah. Okay, saya dekat sini sebagai mahandam. Saya akan siapkan orang-orang semua yang macam saya akan siapkan saya punya model kan. So, saya akan tacak-tacak dia. Jadi, saya akan tacak dia lah. So, saya akan siap-siapkan dia. Maka, umur 22, atlet Malaysia saya tercinta. So macam mana perjalanan program ha? Program untuk latihan lari ya. Perjalanan bangun pagi selalunya training, tengok macam kita orang training pukul 8 akan habis pukul 2 petang. 2 petang. Pukul 1. Daily apa? Hari-hari ke? Tengok hari. Kalau contoh kita orang training dalam pukul 8 tu, hari Isnin selalu pukul 8 lah. Pukul 8 sampai dalam pukul 12. Kalau hari Selasa kita orang training pukul 7, habis dalam pukul 1. Ada satu game. Game dia cakap sambil angkat kening. Sebelum dengan selepas. Ayat dia sama je tapi cara percakapan tu berbeza. Ayat dia, saya tunggu ni. Okey. Cakap tapi tak yang angkat kening dulu first. Saya tunggu ni. Saya tunggu ni. Pelik oh. Pelik lah. Tak je macam biasa. Saya tak. Okey. Okey, yang kedua tu yang sambil angkat kening. Saya tak. Ayat dia adalah, saya nak tu. Cakap biasa dulu. Saya nak tu. Okey. Angkat kening. Angkat kening. Cakap sambil angkat. Sambil goyang-goyang ah. Yeah. Saya nak tu. Ting aku Yahoo. Okey. Okey, okay, okay. Okay, ready? Angkat kening pula. Ting aku Yahoo. Kenapa awak ni handsome sangat? Okey, yang angkat kening je. Kenapa awak ni handsome sangat? Tak payah. Saya nak jeruk. Saya nak jeruk? Saya okay. Nak jeruk. Okay. Saya nak jeruk. Baby, kenapa awak cute sangat? Yang angkat kening. Baby, kenapa awak cute sangat? Mat, sekarang kita kat mana, Mat? Okay, sekarang kita berada di Mahkota Parade. In the middle of Mahkota Parade and Dataran Pahlawan. So, kami akan shoot the Speedy Jantan for the next content. So, apa tunggu? Same point on, no? Okay, hari ni sambil-sambil bersiap ni kita nak tanya kita punya sprinter Malaysia ni. Kita nak tanya beberapa soalan lah daripada kawan-kawan yang tanya kat Instagram. Okay, Khairul. Sambil-sambil pakai tu eh? Okay, ya. Alright, orang tanya. Ada orang tanya, berapa tinggi? Tinggi 166.7. 166.7. Berapa speed paling laju boleh lari? Pernah catat lah berapa? Salah satu kita 10.18 lah. 10.18 is masa? Masa dia punya per meter tu dalam 2.5 macam tu lah. 2.5? 2.5, 2.4. 2.4 kilometer per hour. Itu slow. Itu slow. Ha? Ha? Adidas kan Nike? Adidas. Adidas. Itu adalah seorang tadi bila nak kahwin.
Miss kan? Nampak Tanya lagi. Tanya lagi. Okay, favorite food? Tom Yum. Kak Sabda. Favorite music? Semualah. Semua? Semua. Okay. Spesifik kan? Cinta ke? Koyak-koyak ke? Jiwa. Antara kereta dengan motor, mana lagi tua? Aduh, soalan tu Motor lah. Motor? Kenapa motor tu? Zaman Jepun dulu pun ada motor lah. Kereta ni ada pun kereta kau lah. No. Sejarah ni ya? Tapi menggunakan jarak. Tapi menggunakan logik akal je. Sebab motor ada tongkat. Ha? Tahu motor ada stand. Okay. Tapi dia tua. Okay, next question. Pengalaman pahit dan manis di sekolah sukan. Paling manis, dapat rest. Dapat rest daripada berlari lah. Yeah. So, rehat daripada training. Betul. Okay, paling pahit takkanlah berlari. Banyak berlari kan? 306 kali. Paling berit. Macam mana? 300 meter, 6 kali. 6 kali? No. Penat lah. Itu paling yang juga. Nak bintang ni paling. Okay, next. Kalau ciri-ciri wanita idaman. Yang belakangan itu lah. Okey, apa lagi kita tak tanya? Okey, favorite kereta. Ferrari. So kalau yang tu yang paling high class, stock car, kalau middle class eksklusifnya Honda Civic. Ketap. Very legend lah geng Honda ni. Apa prop kau? Hari ni aku jadi papan tanda. Jual apa di? Jual apa di? Mangga, jeruk, mangga, asam. Boy! Boy punya. Boy punya. Siapa nak beli ni? Siap promote lagi. Ha, nampak ni. Abang John. Jangan cari Abang Hadi. Cik, Abang? Abang John. Pengantin pun kena pegang. Okay, so Adi akan dulu pegang. Oh, alah. Kita dekat location yang kedua. Kedua? Iaitu apa nama dia? R-I-V-I-E-R-A. Rivera. Rivera. Rivera Melaka. Lari laju-laju, macam mana awak nak kerja? Ha? Tak apa, awak ke depan lah, laju. Kenapa pergi cari cik pula? Kenapa tiba cik pergi? Geram je. Alright, next question. Kalau lumba lari dengan saya, siapa menang? Tak tahu. Habis siapa? Kenapa dia main Malaysia? Han duduk mana? Buka lagi. Okay, diet macam mana? Diet, makan sayur je. So kalau macam lunch, breakfast, apa lagi? Dinner, takkan lagi sayur? Rabbit tu. Ada kalau jadi ikut makanan lah. Macam mana? Pagi kita makan banyak. Dengan itu makan nasi dengan... Contoh banyak tu makan apa? Breakfast? Macam makan sayur banyak, makan nasi. Boleh lah, nasi boleh tapi lauk tu jangan berminyak sangat lah. Kena jaga juga tu. Jaga juga tu. Okay, kalau lunch, restoran ni. Lunch, macam tu juga? Macam tu juga tapi kita kuangkan sikit.
kurang pagi kita makan banyak kan, rasa kurang sikit. Kalau malam kita makan ambil roti, kalau lapar ambil roti ke buah-buahan. Okey, ada orang tanya ni soalan dekat aku ah. Dia nampak hang ke dak kalau waktu malam? Siapa yang tanya ni? Ayat tu nampak ni. Kami nampak. Kam tadi. Dak kalau malam kami buka lampu. Kenapa kalau lari mesti ke depan? Kenapa tak ke belakang? Takkan dia ke belakang. Aduh, manusia jalan kena depan ke belakang. Pernah kena marah dengan Cikgu Zila tak? No. Ah, siapa ni? Okey, jawab buat Cikgu Zila ni siapa? Cikgu Zila, cikgu saya, cikgu apa? Dekat Balap Penawang. Okey. Dia jaga dulu apa cikgu kelas saya. Guru kelas. Kenapa kena marah maksudnya? Dia marah yang paling garang. Paling garang. Lalu wipak semua senyap. Jangan risau. Yang lari berhenti. Berhenti terus. Okey, setakat tu saja video kita orang. Sebelum kita orang akhiri ni kita orang dan ucap sikit lah apa yang nak ucap. Okey, terima kasih kepada team Night On. Okey, kepada yang siapa-siapa belum tengok, tengok nanti jangan lupa subscribe. Okey, itu yang paling penting. Jangan lupa follow IG Night On dan follow subscribe Night On Project and subscribe YouTube diorang. Alright. Terus, yang dah follow dan subscribe TikTok and YouTube diorang, terima kasih. Yang belum, tolong buat sekarang. Terus, takkan saja. Maju ke situ. Terima kasih. Ciao.